guys. Assalamualaikum. Wah, lama gila tak buat vlog. So, hari ni, hai dekat Pasar Minggu Cangkat Jering. It's been a while. So, kita nak makan. And as usual. And I'm with my mom. Kita akan makan sate. And kita juga ada order char kway teow. So, tak sabar nak makan ni. Okay then. So, wow, tadi baru je lepas makan bawang mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik terus datang minta duit. Ha, apa nak makan tak jangan lagi. Takde, bismillah. So, we actually having kadang ni capai jeruk. Char kway teow. Sini potong aja. Sini potong. Apa nak yang untuk apa? Okey, tak semua dah siap dah. Enak lagi sikit. Pasal pun ada ambil. Ambil. Dia tepat sini, dia gen. Saya tercekik aku bila darang datang hantar kuih, hantarlah hantar nasi kuih terus minta duit. Dia sedap berparu. So, yes. That's my char kway teow. Yeah. One thing I like about this place, apa keadaan sekalipun tetap ramai orang. So, berapa ringgit? 11. So, kita memang suka datang sini. I've been here since I was a kid. Dan sekarang pun dah tua bangka, masih lagi datang sini. So, Mat. Terima kasih. Ha, so kita nak makan. Dan dah. Ha, dia tak ada cili api ke? Ni? Apa tu dia? Dua. Ada. Kita kena makan char kway teow dulu. Sejuk ke sedap? Oh, besar udang dia. 3 ekor udang be. Ya, eh balik tak pernah makan lagi char kway teow. Minum apa? Deo satu. Deo panas. Deo panas satu. Ya. Baca deo kosong satu. Panas. Panas. Tak apa pula. Makan minta tak? Tak. Abang, tak air sejuk ah. Air sejuk satu. Sejuk macam panas. Gelas api. Sedap dia punya parut-parut. Wah, dia lekat suka lah. Oh, cinggah api dia berkat. Tapi dia suruh makan sebab dia dah rasa macam panas-panas kan. Sebab dia campur makan kakak dengan orang kaya. Tapi dia dah seringi nak makan macam makan sama orang kaya. Aku boleh simpan. Satu masalah ibu tu. Di mana sahaja dia berada, mesti ada benda tumpah punya. Meja seluas-luasnya tumpah juga. Salah kita satu. So for the kway teow tu I bagi 3 lah. 3 out of 5. Habis sate, I memang suka paru. Sangat suka paru. Tak ada ayam tak apa, tak ada daging tak apa. Tapi paru, ni. Adik tambah kuah dek. Terima kasih. Ini yang kosong. Thank you.
lemak. Kuah dulu. Ini macam moncis kan? Macam moncis macam ni. Cuba tak lihat. Nak kuah. Oh, ini ni. Adik, komen ni tu satu dah. Habis dah. Buka ke? But Taiping is so hot. Sangat panas. 2-3 hari ni. Ini mereka pun tadi hujan. Good. Now kita dapat perut lah. See, perut dia. Oh, kuah dia memang best. Kuah dia padu. Dek. Minta sikit. Duduk kat kerja gini sonok ya. Ya. Memang kan? Dia ada kawan dia sonok ke ada seorang dia macam tutu. Ah, sepi. Masih on lah, masih on. Dia punya cap kereta banyak kecap cair tau. Terima kasih. Mana cabai? Terima kasih. Kuah kicap je banyak. Do you want udang? Daging deli eh? Tapi dia punya paru dengan tu perut lembut. Lembut lah untuk dia. Ada lagi kat pin tu mau lembut. Bukan dia cara kotak. Daging memang itu problem dia kan. Bila kita tak kena potong kat dia. Spoil lah makan kalau macam tu. Satu je tak suka pasal udang. Kita suka betul udang kulit keras. Udang tu dia yang buat. Sebab udang kulit keras ni di sini tak kecap tau. Bila dia makan, dia tak sedap. Dia tak nikmat. Allah Akbar. Tak kacau pun mama. Malam senang. Kita tanya pulih, palau jom.
kita menggunakan jari jemari. Oh. Ah, jalan. Cik. Ha? Nak makan ke? Boleh bah. Baju bawa WhatsApp. Eh, dia tak buat kan?
So that kita nak pergi jalan tempat lain pula. Dah kenyang makan. Nanti tengok apa lagi kita boleh jumpa dekat pasar tadi. Dia pasar minggu pakai kacang jering. Ah.